Mbak Vina. Poin. Nyari apaan? Nyari uang jatuh, Pok. Saya bantuin cari ya. Boleh, Pok. Bukan ya uangnya? Iya, Pok. Makasih. Kirain 50.000. Cuman gope. Gope juga kan uang, Pok. Iya sih. Oh iya, maaf-maaf nih, Pok. Emang bener ya, Pok Yun mau cari jodoh lagi? Kagak. Kata siapa? Mbak Yuni. Katanya Pok Yun mau nikah lagi. Yudi? Yudi? Pak E? Pak E? Yudi? Pak E? Apa tuh? Yudi mana tuh, Pak? Oh, nggak tahu, baru kelar mandi kok. Loh, iku sendangnya nggak ada, anaknya nggak ada. Pak E, piye tuh? Oh, nggak tahu, tadi tak kira main di sini kok. Duh, hilang lagi, piye tuh, Pak E? Duh, ya Allah, Yudi! Yudi! Om Udin, Yudi bantuin ya! Mbak Ratna, Senin besok itu anaknya Mbak Ratna mulai masuk SMP toh? Iya Mbak Yuni, Bagas sudah beli peralatan sekolah. Oh kalau Bagas itu dari ujung kaki sampai ujung kepalanya itu seragamnya baru semua. Lah terus buku-bukunya, alat tulisnya, semuanya. Yuni, maksudnya apa ya situ nyamar-nyamar gosip kayak mau nikah lagi? Apa topo? Datang kok langsung jengek. Ngerti orang jengek marah-marah. Ya makanya jangan bikin orang marah. Lah, saya ini ngapain topo? Lah, orang ketemu situ aja baru sekarang ini, ya. Lah itu, situ nyebar-nyebar gosip katanya bilang saya mau nikah lagi. Oh. Yang itu toh. Lah, memang iya toh. Iya, tapi ya kan saya kagak mau. Nggak usah gengsi, Topo. Lo mau nikah lagi aja kok pakai gengsi. Nggak usah gengsi. Gengsi. Pokoknya saya kagak terima sih itu ngomong kayak gitu. Loh, kok balik lagi, Mbak? Gawat, ibu-ibu. Pak Uyui dan Mbak Yuni berantem. Pukul-pukulan? Enggak, dia cuma beradu mulut. Oh, itu berarti namanya bukan berantem, tapi berdebat. Ya sama aja, Mbak Deno. Pokoknya Pak Uyui tuh marah banget. Terus sekarang mereka itu ada di mana, Mbak? Ada di dekat sini, Bu Dosen. Ayo kita bantu misahin. Ya udah, ayo. Lah, kok ditinggal? Iya, ntar balik lagi, Butut. Titip sepeda ya, Butut. Iya. Mayuni. 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 Saya nggak suka ya si itu nyebar-nyebar gosip kayak gitu. Eh, Pok, sapa yang nyebarin gosip? Lawong Kaji Murad, bapaknya situ sendiri loh. Yang minta-minta tolong sama suami saya, Mas Indro. Nyariin jodoh buat situ. Ya, tapi sayanya kan kagak mau. Lah, kalau nggak mau, ya ngomong aja sendiri sama Kaji Muradnya. Nggak perlu ngomong ke saya. Nggak perlu ngomong sama suami saya. Nggak perlu ngomong sama... Mbak Yuni, Pak Uyuy. Udah, jangan ribut-ribut, ih. Kalau ada masalah itu kan bisa dibicarakan dengan baik. Jangan marah-marah seperti ini. Sopo toh yang marah-marah, Bu Dosen? Saya tuh enggak marah-marah. Tapi itu tuh, Pak Uyo yang marah-marah, yang baperan. Saya juga kagak bakalan marah kalau situ kagak mulai. Udah, Mbak. Udah, Pok. Ya, ya tapi tidak ribut seperti ini. Kalau pakai emosi, bagaimana masalahnya bisa selesai? Ya? Bu Dosen, saya itu enggak ada masalah. Tapi itu tuh Pak Uyunya aja yang marah-marah. Marah-marah tapi salah alamat. Wah, bodoh amat.
Dasar. Eh, Mbak Yun, Mbak Yun. Udah Mbak Yun, sabar. Jangan dikejar Pak Uyuy-nya. Sopo toh Mbak yang mau ngejar-ngejar Pak Uyuy? Kurang kerjaan amat. Saya iki kan mau pulang. Wes ah, ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirain mau ngejar. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuy, bikin ibu kopi ya. Mbak Abe sih, pakai minta cariin jodoh sama Mas Indro. Lu kenapa sih, Yuy? Baru pulang marah-marah. Itu Mbak Yuni nyebarin gosip sekampung kalau Yuy mau nikah lagi. Emang kenapa kalau ada jodohnya? Kan lu juga yang senang. Tapi Yuy gak mau nikah lagi, Bewi bisa sendiri. Iya. Gua gak nyariin lagi dah. Udah telat, gara-gara Babe gosipnya udah nyebar. Bentar ya, John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Teh, Pok, Melati, saya mau pamit pulang ke Bandung. Oh, ada acara ya, tuh? Nggak ada. Saya mau pulang aja. Soalnya di sini nganggur. Ya, amin. Lu gitu aja pakai nyerah. Kalau lu, John, mau balik ke Tegal juga? Ya enggak lah, aku cuma nganterin doang. Udah tuh, saya pamit. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Oh. Iya kan? Teh. Ngapain pamit ke saya? Kan nggak kenal. Wow, lu nyari kesempatan aja sama pelanggan gua. Ya udah tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.